Apakah ada semacam sum dari suatu segmen yang atau hanya di kemarin atau di bangunan ada apa untuk teh? Setelah ini kan jadi berarti yang pertama itu kan wajib. Betul. Apa enggak kenapa harus begitu? Karena kan orang sekarang kalau itu oh nanti ada 5G-nya atau ada yang 5G masih bisa dengan level kita kenapa mesti dilakukan? Oke, okay. TI itu pertama kali memang digunakan di Reno 80 dan memang secara worldwide pertama kali yang menggunakan Reno 80 adalah Reno DC. Kalau teman-teman cari di Cina dan lain-lain, mereka sumbernya di Reno DC. Karena memang di negara lain baru sekarang mereka memutuskan untuk dijual paket Reno 80 juga. Jadi apakah ke depan nanti akan ada Reno 80 T-series lain? Reno T-series lagi itu kita belum bisa pastikan mas. Tapi yang jelas ini menjadi seri pertama dengan emblem T di belakang seri untuk pertama kalinya dan yang pertama pertama kalinya adalah dari Indonesia. Kemudian kalau yang kedua kenapa enggak 5G-nya sekali bareng? Tentunya banyak hal yang harus dilakukan untuk membuat dua perangkat ini bisa berjalan bersama atau diperkenalkan bersama atau dijual bersama. Namun nyatanya masih banyak yang harus dilakukan untuk perangkat Reno 5G. Jadi memang Reno 5G nanti akan meluncur agak jauh dari perangkat Reno 4G di Indonesia.